Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum yang punya rumah. Ini rumahnya bos nih, sudah direnovasi dari nol ini. Ini baru bikin slop, slop dan tiang. Nah ini rumahnya, atapnya belum dibongkar ini teman-teman. Masih ada plafonnya, belum dijebol nyampe atas belum. Cuma jebol plafonnya aja ini. Nah ini teman-teman, slopnya sudah dibikin semua, keliling slopnya ini. Bila teman-teman kalau mau bangun rumah, begini caranya dulu. Digali, bikin cakar ayam di apa? Baru ini atapnya nggak usah dijebol dulu, biar kita nggak kepanasan. Nah di sini teman-teman, ini kamar mandinya dulu yang bagus, sekarang sudah hancur. Ini tiangnya tingginya kurang lebih 3 meter 20 ini. Ini slopnya di dalam. Dan besok tangganya di sini, teman-teman. Ini tangganya besok. Nah, ini penampakannya, teman-teman. Ini galian untuk peralatan teman-teman, ini untuk pembuangan ini. Ini pembuangan untuk kamar mandi, untuk cuci ampas dapur di sini semua teman-teman. Palonnya paling enggak 4 in ini ukurannya ini. 4 inci di bawah slop. Kenapa enggak di dalam slop? Nah, karena di dalam slop itu sangat mengganggu. Ntar enggak kuat. Banyak dibobol. Nah, lebih baik ditaruh di dalam di bawahnya slop. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih ya.